Welcome back to Auto Project YouTube channel. Balik lagi sama Riri di sini dan kita kali ini lagi berada di Auto Project Garage. Kita bakal lihat pemasangan-pemasangan dari mobil customer yang memasang aksesoris dari Auto Project nih. Nah, di Auto Project Garage ini udah ada mobil Fortuner dan juga HR-V yang lagi pasang aksesoris. Kalau gitu kita langsung aja intip, tapi kita pertama nih lihat langsung nih mobil Fortuner ada pasang. Ini ada rear bumper lamp dan juga trunk lid nih sahabat Auto. Untuk mobil pertama nih, mobil customer kita ini ada lagi bawa mobil Fortuner-nya ke Auto Project Garage untuk melakukan pemasangan trunk lid. Nah, trunk lid ini membuat tampilan mobil Fortuner jadi lebih keren banget karena telah dipasang sama Auto Project ini sahabat Auto. Selanjutnya, mobil Fortuner ini juga lagi pemasangan rear bumper lamp. Rear bumper ini punya fungsi-fungsi yang tentunya akan membuat tampilan mobilnya jadi lebih eye-catching. Oke, next kita langsung aja ke mobil kedua. Ini mobil HR-V dari customer Auto Project yang lagi pemasangan juga di Auto Project Garage dan punya banyak aksesoris. Ada 9 aksesoris yang akan dipasang. Yang pertama itu ada door handle yakni karbon. Nah, door handle ini berfungsi untuk melindungi bagian gagang pintunya nih sahabat Auto. Dan ini juga lengkap dengan aksesoris kedua, ada juga outer handle dan juga karbon. Jadi dua ini diserasikan nih, ada karbonnya nih sahabat Auto. Nah, aksesoris ketiga itu ada list headlamp karbon. Jadi tadi udah outer handle, door handle nya juga karbon, list headlampnya juga diseragamkan dengan warna karbon. Yang keempat ada talang air. Nah, talang ini benar-benar berfungsi banget. Talang air ini akan membantu kalian tentunya nih sahabat Auto baik musim hujan ataupun musim panas. Selanjutnya juga ada console box multi-tray. Nah, ini berfungsi banget untuk misalnya mengatur barang di bagian console box kalian agar lebih terorganisir. Selanjutnya juga ada tank cover dan juga ini disesuaikan dengan outer handle, door handle, juga list headlamp tadi yakni memilih warna karbon juga nih customer dari Auto Project ini nih sahabat Auto. Selanjutnya ada mud guard. Ini berfungsi banget kalau misalnya untuk pentalan batu ataupun lumpur gak akan merusak bodi mobil kalian. Selanjutnya ada window liner, jadi gak mau polos-polos banget di bagian sampingnya, terutama di bagian jendelanya. Pemilik mobil HR-V yang datang ke Auto Project Garage ini melakukan pemasangan window liner yang tentunya ini akan membuat bagian sampingnya lebih keren dan juga lebih sporty nih sahabat Auto. Selanjutnya juga ada trunk lid. Nah, trunk lid ini juga dipasang di mobil HR-V ini dan tentunya akan membuat tampilan mobilnya jadi lebih keren, terutama di bagian belakangnya. Kalau malam hari pastinya jadi lebih ganteng banget nih sahabat Auto jalan. Nah, itu tadi dia sahabat Auto pemasangan mobil customer Auto Project di Auto Project Garage. Tadi ada mobil Fortuner dan juga Honda HR-V. Nah, buat sahabat Auto nih yang pengen juga melakukan pemasangan bisa langsung datang ke Rutus 2 Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat untuk melakukan pemasangan langsung dengan mekaniknya Auto Project. Selanjutnya, aksesoris tadi juga bisa langsung dibeli melalui e-commerce yang di Shopee, Tokopedia dan juga Blibli-nya Auto Project nih sahabat Auto. Nah, buat sahabat Auto nih yang berada di luar kota, kalian tenang aja karena Auto Project udah ada dari Aceh sampai Papua. Kalian bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia, tapi pastikan aksesorisnya adalah aksesoris Auto Project. Jangan lupa untuk follow akun media sosial Auto Project untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru melalui aksesoris ataupun dunia otomotif lainnya di Instagram Auto Project dan juga TikToknya Auto Project. Dan jangan lupa untuk like video ini, share juga ke teman-teman kalian, subscribe channel YouTube Auto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari aksesoris Auto Project. Yang pastinya Auto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye.